بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua itu dapat insyaallah pahalanya. Karena engkau adalah hasil orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari ditanya, orang laki mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai. Sampai. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua nih yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi? Padahal amalku gak sampai seperti ini. Dikatakan kepada dia, karena istighfar anakmu untukmu. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datengin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya.